Pemirsa, ikan bakar menjadi menu kuliner yang wajib Anda nikmati saat berkunjung ke Parepare, Sulawesi Selatan. Anda pun dapat memilih sendiri beragam jenis ikan segar yang Anda suka langsung dari nelayan, kemudian membakarnya di warung. Terlihat sederhana, namun ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner ikan bakar. Inilah salah satu rumah makan unik yang berada di kawasan pelelangan ikan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak memiliki nama, namun pelanggan tahu jika warung ini merupakan salah satu tempat paling favorit untuk menyantap ikan bakar ataupun hasil laut lainnya. Untuk menyantap ikan bakar di warung ini, para pelanggan dapat membeli ikan segar langsung dari nelayan yang baru berlabuh. Pengunjung juga akan diberikan pilihan akan membersihkan ikan sendiri atau dibantu pengelola warung. Selanjutnya, ikan akan diolah sesuai keinginan pengunjung. Aneka sambal pun disajikan, mulai dari sambal mangga, sambal belimbing wulu, dan sambal kemangi, yang semuanya akan menambah cita rasa ikan bakar. Di sini ada berbagai macam ikan yang segar. Karena kita memang mau makan yang segar. Sambalnya memang enak di sini. Sebenarnya banyak ya, banyak yang bisa seperti ini. Tapi kebetulan saya sering ke sini dan menu sambalnya memang enak. Jadi sama itu pemerintah yang lebih baik itu karena itu kalau mau dimakan nanti nggak ada nasi. Jadi saya mau usaha ini. Dan akhirnya respon pembeli bagus ya. Iya. Untuk seporsi nasi, sayur, dan sambal, pemilik warung hanya mematok harga Rp15.000. Tak heran warung ini selalu ramai pengunjung, terutama pada pagi hari dan hari libur. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.